غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sejarah ini udah nyampe 5 turunan Pak nih Pak. Jadi setiap Ramadan itu bikin amben-amben di sana, satu baris atau dua baris di sana gitu. Kalau udah selesai Ramadan mah itu memang diambil lagi gitu, dirak-rak bahasa sini mah Pak gitu. Kalau dihitung 50-an mungkin lebih. Juga kalau semua masuk di sini lebih Pak gitu. Lebih. Kalau Ramadan itu atau kalau Ramadan mah dibikin lagi amben di sana, dua baris di sana gitu. Di sini nggak muat Pak. Pernah punya kekhawatiran takut ambruk? Memang gitu Pak, memang gitu. Pernah dulu gitu, nggak didandanin di sana, gembros Pak ke bawah tuh gitu. Ada yang kena mungkin? Nggak ada yang kena ini ada. Itu. Alhamdulillah diberi selamat sama Tuhan gitu Pak. Jadi khusus memang untuk? 5 waktu ibadah, terus begitu Ramadan itu memang full 1 bulan Pak. Gitu. 1 bulan full kegiatan? Ibadah, iya gitu. Alhamdulillah. Iya sebelah kanan waktu dulu. Terus di depan juga pernah ada berapa orang tuh 6 orang ya. Dia jatuh. Pernah ada orang 6 orang jatuh? 6 orang di depan jatuh. Jadi bikin lagi kurang cukup. Bikin lagi kurang cukup. Kan banyak warganya. Jadi pulang dari kota itu. Oh jadi pada pulang jadi lebih banyak lagi. Jadi banyak. Nggak cepet-cepet dibangun emang kendalanya apa Bu? Nggak cepet dibangun itu orangnya nggak punya modal. Kalau rata-rata di sini kerjanya apa Ibu? Tani. Kalau di sini tani tapi cuman buruh Pak. Buruh tani. Kalau sawah nggak punya, cuman di tempat orang aja buruh tani doang. Kalau musim sawah baru kerja, kalau nggak ada musim sawah mah biasa aja nganggur. Nganggur. Kerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati perwakilan dari kelurahan dan desa, kemudian dari RT, RW, tokoh masyarakat, alim ulama, kemudian yang saya hormati juga Pak Eri, Pak Haji Rohid yang senantiasa terus peduli, terus berbagi dan terus berjuang. Ya kami jauh dari Jakarta, nggak tahu kalau nggak ada perantara-perantara dari Pak Eri, Pak Haji Rohid yang senantiasa mengabarkan kepada kami untuk pembangunan-pembangunan untuk membantu masyarakat di daerah sekitar sini gitu kan. 100 tahun lebih ya sholat taufiq rahman ini sendiri, ini luar biasa. Generasi keberapa? Kelima ya, generasi kelima gitu kan. Ini luar biasa gitu kan. Nah kami dari Radas Mbah Yatim gitu kan, kami hanya sebagai pelantara dari para donatur, para agnia gitu kan, yang menyumbangkan sedikit hartanya untuk pembangunan masjid, di salah satunya adalah Masjid Taifukur Rahman, Taufikur Rahman. Dan mudah-mudahan gitu kan, dengan pembangunan masjid ini sendiri bisa membawa kemaslahatan, bisa membawa hal yang positif bagi masyarakat di sini, dan mudah-mudahan juga karena yang menyumbangkan ingin mendapatkan pahala dan menjadi amal jariah, ini juga bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya gitu kan. Kalau yang kaya mungkin investasinya dengan uang, ya kita mungkin dengan hal yang lain, terutama dibantu juga untuk ibu-ibu, bapak-bapaknya, anak-anak suruh ngaji gitu kan, suruh ngaji. Jadikan Masjid Taufiqur Rahman ini sebagai syufahnya di Belengbeng ini. Daru syufahnya di Belengbeng. Karena fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat saja gitu kan. Silahkan suruh ngaji, suruh ini anak-anaknya. Itu adalah aset yang akan menyelamatkan kita. Insyaallah nyaeta ngalaksanakeun
peletakan batu pertama anu dinamian nyaeta musola Taufiqur Rahman. Oke, okay, pamudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala anu mana ngalaksanakeun pembangunan ieu dipasihan nyaeta kalancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan pegang talinya, nanti ada apa-apa dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari silaturahmi ini dapat memperat kita sebagai yaumiyah. Amin. Alhamdulillah, kita sudah melakukan tahap awal pembangunan musola Taufiqur Rahman yang berada di Kampung Belembeng, RT 4 RW 2, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah tadi pagi juga sudah dilakukan seremonial mulai dari peletakan batu pertama hingga hari ini masyarakat di sini akan bergotong royong untuk terus mengerjakan musola ini sampai dengan selesai. Terima kasih kepada donatur yang sudah menginfakkan rezekinya, dan mudah-mudahan para donatur mendapatkan balasan pahala yang berlipat, dan mudah-mudahan para donatur diberikan rezeki yang berkah, diberikan panjang umur, serta menjadi keluarganya keluarga-keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Dan ini mudah-mudahan menjadi kendaraan kita ketika hendak kita akan ke yaumil akhir, dan mudah-mudahan ini ajalah amal untuk bekal kita di akhirat nanti.